akan ada potensi perubahan besar dalam kekuatan koalisi parpol menatap Pilpres 2024 yang suhunya semakin panas. Berita merapatnya Caimin yang kabarnya diduetkan dengan Anies sukses membuat kubu Demokrat ngamuk. Apakah ada indikasi akan hengkang? Saya hormati. Apalagi yang saya harus katakan? Kalian lihat, kira-kira model saya ini kira-kira ada bakat sebagai pengkhianat atau tidak, kan itu aja. Tapi saya hormati itu. 15%. Nah, kaitannya dengan itu juga, kalau misalnya hari ini teman-teman mungkin yang sudah mendapatkan rilis ya, hari ini, ya, bagaimana kami, Partai Demokrat, ya kaget menghadapi ya, situasi saat ini dan juga menyesalkan sebenarnya, tidak menduga bagaimana teman-teman Nasdem dan Mas Anies bisa di belakang kami bersekongkol membuat koalisi baru. Ini koalisi baru, kenapa? Karena di surat perjanjiannya yang kami tahu, itu adalah Nasdem dan PKB bersepakat mengusung Mas Anies dan Caimin. Ya bagi kami ini tentu bagian dari pengkhianatan terhadap koalisi perubahan, karena komitmen kita kan semua setara dan sejajar, sudah ada 6 pasal di dalam koalisi itu, semua kita komunikasikan dengan baik, bukan malah bersekongkol atau diam-diam di belakang. Ini suatu bentuk bagi kami adalah praktik politik yang tidak pas lah, tidak sesuai dengan yang kami pikirkan dan kami rasakan. Kami bagaimanapun kan ingin perjuangkan nasib masyarakat, melakukan perubahan dan perbaikan untuk masyarakat, bangsa dan negara ini, tentunya bagaimana kita bisa melakukan politik yang baik ya, politik yang beretika gitu. Hot di Pilpres 2024 ini, Agus Yudhoyono harus jadi calon wakil presiden Anies Baswedan di koalisi perubahan untuk mempertahankan simbol mereka. Ketika situasi jadi tidak menguntungkan untuk Demokrat, karena Nasdem sebagai pengusung utama Anies tidak ingin Anies berpasangan dengan AHY, maka Demokrat mengeluarkan senjata utamanya berupa ancaman untuk keluar dari koalisi. Nasdem pengkhianat, langgar piagam koalisi dan buang AHY karena Caimin. Polemik cawapres bikin koalisi perubahan bubrah. Demokrat diprediksi bubar. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Halo, kembali berjumpa dengan Helmi Tohir di channel TV Jurnal. Panggung politik geger, tiba-tiba saja muncul kabar bakal calon presiden koalisi perubahan untuk persatuan. Anies Baswedan menggandeng Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Mohaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden. Padahal Anies dan Mohaimin berada di poros politik berbeda. Anies dicapreskan oleh Nasdem dan didukung oleh Partai Demokrat serta Partai Keadilan Sejahtera. Sementara setahun belakangan PKB berkoalisi dengan Gerindra mendukung pencapresan Prabowo Subianto. Belakangan, Prabowo mendapat amunisi dukungan tambahan dari Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional. Kabar bersatunya Anies dan Mohaimin ini seketika menyulut amarah Demokrat. Di sisi lain, Anies dan Mohaimin belum angkat bicara. Kabar duet Anies Mohaimin pertama kali diungkap oleh Partai Demokrat. Sekretaris Jenderal Demokrat Tengku Rifki Harsya mengatakan nama Mohaimin ditunjuk langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Katanya, keputusan itu diambil secara sepihak oleh Surya Paloh setelah ia bertemu dengan Mohaimin di markas Nasdem di Menteng, Jakarta, Selasa, 29 Agustus 2023. Usai pertemuan itu lanjut Rifki, Surya langsung memanggil Anies untuk menyampaikan keputusan tersebut. Ternyata Anies setuju dirinya berpasangan dengan Mohaimin pada pemilu presiden mendatang. Persetujuan ini menurut Rifki dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum Nasdem Surya Paloh. Namun demikian, keputusan itu tak langsung disampaikan Anies ke Demokrat dan PKS. Dua partai yang mendukungnya sebagai bakal capres, Anies justru mengutus juru bicaranya, Sudirman Said, untuk bicara ke kedua partai sehari setelahnya atau Rabu, 30 Agustus 2023. Demokrat pun mengaku dipaksa menerima keputusan itu. Partai Bintang Mercy tersebut menilai penunjukan Mohaimin sebagai cawapres merupakan bentuk pengkhianatan Nasdem dan Anies atas piagam pembentukan koalisi perubahan untuk persatuan. Dalam piagam itu disebutkan Nasdem, Demokrat, dan PKS sepakat untuk berkoalisi dan memberikan mandat pada Anies untuk menentukan bakal cawapres sendiri.
Rifki bahkan mengklaim pada 14 Juni 2023 lalu Anies sebenarnya sudah menunjuk Ketua Umum Partai Demokrat AHY sebagai pendampingnya untuk Pilpres 2024. Namun tiba-tiba saja situasi berubah drastis. Pantas Demokrat ngamuk, kesepakatan yang telah dibuat dan ditandatangani dalam piagam koalisi dilanggar sendiri oleh Nasdem. Hal itu tentu wajar jika Nasdem dicap sebagai pengkhianat. Nasdem memang licik, ia hanya ingin berkuasa sendiri dan hanya memanfaatkan Demokrat. Tanda-tanda Nasdem pengkhianat itu diperkuat dengan manuver Anies yang ternyata juga sudah sowan ke ibunda dari Muhaimin Muhasona Hasbullah di Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar, Jombang, Jawa Timur. Dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Anies berkunjung ke kediaman ibunda Muhaimin bersama istrinya, Ferry Farhati. Jika benar Anies dan Muhaimin berduet pada Pilpres 2024 ini bakal mengakhiri kerjasama dua poros politik sekaligus, yakni Nasdem Demokrat PKS dan PKB Gerindra Golkar PAN. Wajar aja sih jika manuver ini membuat banyak pihak terkejut. Pasalnya selama ini sosok Muhaimin tak pernah masuk dalam bursa cawapres Anies. Dari sejumlah nama, AHY yang santer digadang-gadang jadi pendamping mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu. Buat Demokrat, keputusan sepihak Surya Paloh menduetkan Anies Muhaimin tentu ibarat tusukan bertubi-tubi. Atas situasi ini, menurut Ari, sangat kecil peluang Demokrat tetap berkoalisi bersama Nasdem. Oleh karenanya, partai pimpinan AHY itu diprediksi segera merapat ke koalisi lainnya. Banyak pihak pun menilai terbuka peluang Demokrat bergabung ke koalisi PDI Perjuangan yang mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai capres. Apalagi, hubungan Demokrat dan PDIP sempat mesra beberapa waktu lalu. Terkait keputusan Nasdem memasangkan Anies dengan Imin, tentu tujuannya untuk memperluas suara pemilih di Jawa Timur, khususnya dari kelompok NU yang dikuasai oleh PKB. Namun demikian, menduetkan Anies dengan Imin tak akan memberikan banyak keuntungan elektoral. Sebab, elektabilitas Imin berada di papan bawah di kisaran 1%. Bahkan, duet Anies Muhaimin justru semakin memperbesar peluang kemenangan dua bakal capres lain, yakni Prabowo yang diusung Partai Gerindra dan Ganjar yang dijagokan PDIP. Jadi bagaimana menurut Anda? PDIP dan Gerindra saat ini sedang menikmati efek ekor jas dari pencapresan. Namun sebaliknya, kondisi sulit justru dialami oleh Nasdem. Elektabilitas terus merosot bahkan dipastikan gagal lolos ke Senayan. Apakah ini efek mengusung Anies Baswedan? Nasdem memang angkanya turun dari 9 menjadi 7 untuk Golkar, sementara Nasdem dari 7 menjadi 6,3%. Okay. Karena masih di bawah sampling error kita, pengurangannya, naik turunnya, saya pikir kita melihatnya mereka relatif stagnan gitu, stagnan gitu ya, tidak bergerak. Partai Nasdem yang notabene sudah resmi mencalonkan Pak Anies juga belum kelihatan partai ini mengalami atau setidaknya mendulang insentif elektoral dengan pencalonan ya, Pak Anies, kotel efeknya tadi. Ya, karena setelah Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capresnya, secara survei ternyata malah semakin turun. Di semua lembaga survei, suara Nasdem itu konsisten. Konsisten turun. Apalah artinya menang jadi capres atau cawapres, tapi di Senayan suaranya nggak ada. Mereka nggak mau, semua partai berpikir seperti itu, gitu. Termasuk Nasdem sendiri. Gitu. Tapi salah langkah yang dilakukan oleh Nasdem ini, yang mendeklarasikan Anies secara terburu-buru itu, kemudian nampaknya memang harus dibayar mahal dan kemudian masyarakat akan menghukumnya gitu ke depan tahun 2024 nanti. Mereka menolak Nasdem mengusung Anies Baswedan karena Anies kental sekali dengan cap politik identitas yang dulu digunakannya waktu Pilgub DKI tahun 2017. Tapi Surya Paloh tetap keras kepala demi tujuan besarnya. Dan akhirnya ramai-ramailah elit Nasdem mundur, menjadikan Nasdem kehilangan panglima-panglima terkuatnya. Dan mundurnya beberapa elit Nasdem ini diikuti dengan mundurnya ribuan kader dan pendukung Nasdem di banyak daerah. Halo, kembali lagi dengan saya Nana Janiago di channel TV Jurnal. Karma usung Anies, elektabilitas Nasdem terus merosot, banyak kader hengkang, Paloh auto puyeng. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber.
Rivalitas Prabowo dan Ganjar dalam bursa capres berkorelasi dengan konstelasi partai politik. Temuan survei yang dilakukan Indometer menunjukkan kenaikan signifikan elektabilitas Gerindra hingga membayangi PDIP yang selama ini selalu berada pada posisi unggul. Elektabilitas Gerindra melonjak dari 11,7% pada survei Februari 2023 menjadi 14,8% pada April 2023.